sekarang. Kenapa saya sebutkan demikian? Kalau kebijakan itu dikeluarkan, bagaimana dengan kaum tani kita yang ada di Halmahera? Bagaimana dengan nelayan kita yang ada di Halmahera? Bagaimana kaum miskin kota yang hari ini belum dapat pendidikan yang layak? Kenapa saya sebutkan demikian? Karena kebijakan itu adalah bagian daripada hanya berpihak kepada tukang-tukang minyak, mafia migas, para aktor-aktor korupsi di negeri ini. Kenapa tidak melakukan pemberantasan terhadap korupsi?